Widih, keren guys. Ini adalah penampakan Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel My Idea. Hari ini My Idea ingin jalan-jalan ke Balikpapan dan nginep di salah satu hotel Swiss. Fajar, sampai. Masuk ke mall, Be. Sampai. Jadi kita enggak usah lagi keluar kayak sejenis kalau di Banjarmasin tuh Hugo, guys. Ya kan? Ini Swiss sebelah tuh. Grand Mahakam Mall. Keko di sini. Nah, kita sudah sampai di parkirnya. Kita mau cari parkir ini dulu. Dari lobby hotel udah mantep banget. Ini mau keluar, Pak. Nah, kita sini ya. Wah, malam ini kita gak usah kemana-mana. Kita di lobby hotel. Hai, guys. Hari ini kita akan nginep di salah satu hotel Balikpapan yang tidurnya tuh indah. Ya, ya. Nah, kita sudah masuk di lobi hotelnya. Kita mau reservasi dulu. Dan 10 ke kiri. Nah, kita mulai dari kamar mandi. Kamar mandinya lihat ada tempat cuci tangan, ada handuk dua, ada shower. Oh, kamar mandinya bersih ya. Nah, di kamar mandinya juga dilengkapi conditioner, sampo serta shower gel. Yeah.
Nah, di sini kalian bakal tidak akan kelaparan karena di sini juga disediakan berbagai menu makanan. Yang mau makan langsung telepon aja. Serta bagi ciwi-ciwi yang ingin spa, silakan. Ada paket weddingnya juga. Yang paling aku suka itu keindahan kota Balikpapan. Widih, keren guys, ini adalah penampakan kota Balikpapan. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan laut maupun pemandangan kota. Tadi pemandangan versi siangnya, ini adalah pemandangan versi malamnya. Kita mau sarapan dulu ya guys, silakan pilih-pilih guys, makanannya enak-enak Sarapannya langsung menghadap laut, guys. Tempatnya Instagramable banget.
Di sini juga disediakan alat-alat nge-gym bagi kalian yang suka olahraga, bisa langsung ke lantai 2. Oh, ada kolam renangnya juga. Nah, sekian dulu ya, kita mau check out dulu. Ya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya.